Halo sahabat Dermaster, kembali lagi di Meet the Beauty Expert. Saya Dr. Andi Salim. Hari ini kita akan membahas tentang cara mengatasi masalah kulit pada pria. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dermaster ya. Kulit adalah investasi masa depan. Tidak hanya pada wanita, pria pun juga pastinya sering mengalami masalah-masalah pada kulit. Hanya saja, pria lebih cuek untuk melakukan perawatan pada kulitnya. Masalah-masalah yang sering dialami pada pria, yang pertama adalah jerawat. Jerawat timbul akibat produksi minyak yang berlebih, selain itu juga terjadi sumbatan pada folikel rambut. Sumbatan ini dapat terjadi akibat dari penumpukan sel-sel kulit mati dan juga produksi minyak yang berlebihan tadi. Pada pria, wajahnya cenderung lebih kotor karena mungkin lebih sering beraktivitas outdoor, olahraga, maupun terpapar asap rokok. Untuk mencegah terjadinya jerawat, kita bisa lakukan yang pertama, lakukan cuci wajah 2 kali sehari. Yang kedua, pilih sabun cuci wajah yang sesuai dengan jenis kulitnya. Yang ketiga, kita bisa mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula maupun tinggi lemak. Jika sudah terjadi timbulnya jerawat, bisa langsung konsultasikan dengan dokter di Dermaster. Dokter akan merekomendasikan produk acne series yang sesuai dengan kulit pasien dan juga treatment lainnya. Masalah kedua yang sering dihadapi adalah kulit kusam. Tanpa disadari, para pria lebih sering melakukan aktivitas di luar ruangan atau outdoor tanpa menggunakan sunblock. Aktivitas di luar ruangan yang berlebihan ini meningkatkan frekuensi terpapar sinar matahari, sehingga kulit menjadi kusam. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan aplikasi sunscreen atau sunblock sebelum aktivitas di luar ruangan. Masalah yang ketiga adalah mata panda. Mata panda atau timbulnya lingkaran gelap di bawah mata sebenarnya merupakan masalah semua orang, namun pada pria lebih sering muncul akibat sering bergadang. Faktor-faktor lainnya antara lain adalah genetik, paparan sinar matahari, dan kebiasaan merokok. Cara mengatasi mata panda, istirahat yang cukup, gunakan sunscreen atau sunblock, dan jika dirasa perlu, dapat langsung berkonsultasi dengan dokter di Dermaster. Masalah yang keempat yang sering dihadapi adalah kerutan. Seiring bertambahnya usia, tentu kerutan di kulit wajah semakin bertambah banyak dan tidak mungkin dihindari. Faktor-faktor yang dapat memperparah kerutan di wajah antara lain adalah gaya hidup tidak sehat, merokok, penurunan berat badan berlebih, selain itu juga paparan sinar matahari. Cara mengatasinya, kita dapat melakukan pemakaian sunblock, menerapkan pola hidup sehat, dan jika dirasa perlu, dapat langsung berkonsultasi dengan dokter di Dermaster. Jadi perawatan bukan hanya saja diperlukan oleh wanita, namun pria juga perlu perawatan. Jika kalian masih bingung tentang produk atau perawatan yang cocok untuk kalian, bisa langsung datang ke Dermaster. Konsultasi di Dermaster gratis loh. Sampai jumpa di Dermaster.